akidah yang betul, bukan arti terima yang rak katanya Allah Ta'ala sebagai pencipta. Tuhan yang membuat langit, bumi, bukit, sungai, laut, bintang, matahari saja dak. Bahkan kena terima bahawa Allah itulah sebagai Tuhan yang sebenar yang mesti diibadat. Allah raya. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit? Lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah mati. Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ni kalau saja ni. Orang Islam duduk di tahap, maknanya duduk di tangga berimej kepada Allah, percaya kepada Allah dalam Allah buat gatu buat gani, Allah kuasa belaka. Bermaknanya orang Islam ime dia sama dengan orang kafir musyrik. Sebab itulah kita orang Islam ni kena bersihnya akidah. Semua tiap-tiap perkara kita kena mengaku katanya Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang memberi rezeki, yang menghidup, yang memati, yang akan membangkitkan manusia, Allah lah yang berhak diibadat. Barulah kena akidah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Ayat 93 dan 94 سورة العنكبوت. الحمد لله ayat ini Allah Ta'ala cerita hubungi dengan soalan-soalan yang kalau Nabi tanya orang-orang kafir, terutamanya orang kafir musyrikin yang dia percaya kepada Allah tapi dia tak terima beribadat kepada Allah. Percaya dalam arti Allah buat ataupun cipta segala-gala. Waktu hujan hidup kehidupan manusia dengan buiga tu buiga ni, semua orang musyrikin dia percaya belaka. Tapi beberapa perkara terutamanya adalah hak amal ibadat dia tak boleh terima. Ha ni ulama pun mari duk apa royak hubungi dengan akidah. Akidah yang betul bukan arti terima yang rak katanya Allah Ta'ala sebagai pencipta. Tuhan yang membuat langit, bumi, bukit, sungai, laut, bintang, matahari saja dak. Bahkan kena terima bahawa Allah itulah sebagai Tuhan yang sebenar yang mesti diibadat. Allah raya. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menurunkan air hujan dari langit? Lalu ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah mati. Sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ni kalau saja ni. Orang Islam duduk di tahap, maknanya duduk di tangga berimej kepada Allah, percaya kepada Allah dalam Allah buat gatu buat gani, Allah kuasa belaka. Bermaknanya orang Islam imej dia sama dengan orang
kafir musyrik. Sebab itulah kita orang Islam ni kena bersihnya akidah. Semua tiap-tiap kara kita kena mengaku katanya Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang memberi rezeki, yang menghidup, yang memati, yang akan membangkitkan manusia, Allah lah yang berhak diibadat. Barulah kena akidah kita. Lepas tu, ha Allah Ta'ala tak sedap korek. Ha zak dia. Zak ni makna apa? Tuatun dia tu. Tubuh Allah Ta'ala lagu mana, beg mana, tinggi, rendah, kecil, besar. Macam ruang kita. Lepas tu rugi masa, kau duduk bahah, popeh, 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 ha Allah Ta'ala. Wirti katanya Allah ada. Lepas tu semua hak dia royak di dalam Quran ni adalah dia nak cicang kepada manusia sekadar tu. Lepas tu sikit lagi lah di akhirat. Yang paling betul sekali, kita akan boleh tengok dia tuatun yang sebenar di dalam syurga. Itulah rekahnya. Nasaya orang kafir musyrikin katanya, Allah, ucapkanlah wahai Muhammad, alhamdulillah, sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian tidak mengingkari Allah. Maknanya padah. Bila orang kafir musyrikin katanya Allah lah yang menurunkan hujan, menghidupkan bumi, kering ketung, pokok-pokok kayu boleh hijau semula. Alhamdulillah. Ayat belum pada ni. Siapa wak langit, siapa wak bumi? Nescaya orang kafir musyrikin katanya Allah. Alhamdulillah. Tapi akidah mereka masih lagi salah. Sebab ia tak terima ibadat tu kepada Allah. Ia tak boleh, bukan ia tak boleh sebut, ia tak boleh sebut perkataan la ilaha illallah. La ilaha dalam arti katanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadat illallah. Bukan arti la ilaha tidak ada Tuhan yang boleh mencipta, gotu cipta gani, gotu gani gotu, bukan bukan. Ilaha di sini artinya Tuhan yang berhak diibadat. Illallah, kecuali Allah. Sebab tu akidah kita pun kena betul. Kena kejak kemah kong akidah kita. Tak gonye. Tak gonye walaupun sikit kemah. Molek dan berterusan. Alhamdulillah. Seperti seorang sahabat yang pergi jumpa dengan Nabi. Nabi, cuba royak kepada aku. Satu jawab apa yang aku tak ada nak tanya orang lain. Lepas tu, hak aku tanya ni, aku boleh masuk di dalam syurga. Nabi jawab, Qul amantu billah, thumma istaqim. Mengatakanlah, amantu billah. Aku berimeh dengan Allah. Gapo arti berimeh dengan Allah? Bermaknanya, aku terima sebagai Allah sebagai Tuhan. Aku terima Allah sebagai Tuhan. Aku beribadat hanya kepadanya. Tak ada syirik walaupun sikit. Lepas tu, Fummastaqim. Hendaklah kamu beristiqamah. Maknanya, berterusan duduk di atas jalan Islam, jalan iman. Siapa mati? Ini adalah akidah orang Islam. Tapi kalau sekiranya, orang Islam duduk mengucap dah. Sebut hari-hari bahkan mengatik pula. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dalam hidup, dia campur lagi perbuatan syirik, amalan-amalan yang tak betul. Jarum dia dengan Allah Ta'ala tu tak betul. Maka, hak ni kena prak semula. Kena pakat mari beki, 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 beki. Beki pun jadi betul. Lepas tu jangan gaduh hukum kepada orang. Selama mana kita tak jelas, tak cerak. Sesekala jangan hidup hukum katanya orang tu kafir, orang ni kafir. Jangan sama sekali. Sangkum kita, masyarakat kita, Masya Allah, benar kadang-kadang selumah-selumah ya, mucuk-mucuknya, nyuh hukum kafir. Marilah kita pakat
pegel katanya, siapa yang sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, orang itu adalah orang Islam, orang beriman. Jangan hukum kafir sama sekali. Walaupun dia buat dosa besar, selama mana dia mengaku dan masih lagi kelakuan dia, perbuatan dia, usaha dia, kecek dia, tidak bawa kepada jatuh kafir. Tak bawa kepada jatuh agama. Maka kita kena hukum orang itu adalah orang Islam. Dia panggil ahli kiblat. Ahli kiblat. Sebab kita ni semua berkiblat ke Kaabah belaka. Bersyahadah dua kelimah syahadah belaka. Berpegang dengan Allah Ta'ala belaka. Walaupun sikit sebanyak orang Islam ada yang diraka kepada Allah. Buat dosa besar. Gatuh gani, gatuh gani. Jadi dia ukur orang Islam dengan orang kafir dan sebagainya. Ini adalah tujuan bagi orang Islam. Wujadilah. Semua hak dia hidup yang percaya, dia tengok, dia nampak ataupun dia tak nampak, dia duduk di dalam lingkungan Islam. Betul. Apatah lagi betul dengan akidah seorang Muslim. Itulah ulama-ulama mari duk tulis kitab, boleh katakan banyak hubungnya dengan akidah. Dia ambil daripada Quran, ambil daripada hadis. Sebab akidah yang paling betul sekali iaitu yang akidatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah Nabi. Tak ada siapa atas muka dunia ni royak katanya Nabi tak kena akidah. Lepas tu kita pun kena tanya, kalau begitu akidah Nabi macam mana? Nak tanya. Bila kita sepakat jawab katanya akidah Nabi adalah akidah yang ada di dalam Quran ni. Serta dengan Nabi pula hurai royak di dalam hadis dia ha, macam itulah akidah yang paling betul. Kalau kita nak kata akidah hak dia tu, hak dia ni, hak kumpulan tu, kumpulan ni, boleh jadi betul sebab dia ambil daripada Nabi. Tapi boleh jadi ada lagi piah-piah, selumah-selumah, duk royak go tu, royak go ni, royak go tu, royak go ni. Boleh jadi tak serupa dengan hak Nabi. Wallahu a'lam. Ni saya tak saja katanya, boleh jadi sebab duk hurai, duk royak, boleh jadi tak serupa. Tapi sebenarnya kita skor baik belaka katanya, insya-Allah akidah orang Islam ni adalah betul. Gitu, nak kepada betul tu. Orang tu ngaji lagu tu, orang ni ngaji lagu ni. Tapi nak kepada tujuan tu lah belaka. Alhamdulillah. Bahkan, kebanyakan mereka tidak memahami hakikat tauhid dan pengertian syirik. Ini, bal aktharuhum la ya'qilun. Ayat belum pada ni, apa? Tak ada. Fa anna yufakun, tuhai tanya, maka bagaimana mereka tergamuk dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengakui keasaan Allah dan mematuhi perintahnya. Ini ayat akidah dia panggil, untuk nak jadi kemah kejak hidup kita dengan akidah yang betul. Mari pula ayat yang ke 94, hubungnya dengan dunia akhirat. Allah selit ayat di tengah-tengah ayat hubungnya dengan akidah dan cara hidup manusia yang syirik selepas daripada ni, iaitunya fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishin lahu din. Ni ayat lepas pada ni Tuhan sebut hubungnya dengan manusia bila ia belayar duduk di tengah-tengah laut, sekiranya berlakunya ribut susah, maka waliknya orang ni dia rapat dengan Tuhan, dia berdoa minta selamat dan sebagainya. Tapi Allah Taala royak ayat 94 hubungnya dengan dunia. Wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahannya jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat, tidak lain hanyalah ibarat. Ibarat ni maknanya sebagai tiap ukur hiburan dan permainan. Pelan-pelan, senuk senan. Kalau gambar dengan dunia akhirat,
Dunia ni Masya Allah. Supaya dengan tempat, tempat man, tempat sukaria, sementara. Duduk di panda-panda, orang tu guna hidup dia, umur dia, akal fikiran dia. Dia nak buatlah macam mana nak jadi beruntung. Sebab akhirat tu adalah tempat yang kekal abadi. Hak ni, kalau tak hurai pun kita tahu. Tapi Allah Ta'ala dia rakyat di dalam Quran, nak jadi kita sedar semua. Katanya kita hidup di dunia, bukan kekal abadi. Kita satu hari wajib kena mati. Kena tinggal dunia. Usaha-usaha yang kita usaha atas dunia, dia berakhir dengan mati. Tapi itu pun duduk di atas kita. Pandai atau tak pandai guna dunia. Kalaulah kita pandai, insya Allah dia akan berhutung labor kepada kita. Siapa lepas pada mati, beribu-ribu tahun pun akan berguna kepada kita. Dengan sebab apa? Sebab kita pandai guna dunia. Allah Ta'ala raya, saya dah tengok di dalam setengah-setengah tafsir tak? Perkataan dunia dengan akhirat di dalam Quran ni tu has sebut sama. Maknanya, kikrang-kikrang sama. Bila sebut dunia, sebutnya akhirat. Tapi Allah Ta'ala kecik ha akhirat lebih banyak daripada dunia. Ayat hubungi dengan akhirat, raya gotu, raya gani. Banyak lebih daripada dunia. Dunia ni ya raya walaupun sama perkataan dia, dunia akhirat, dunia dunia akhirat. Siapa kau dah dalam suratul Baqarah, fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama, di dunia dan di akhirat. Tu hasbuk. Apa lalu fid dunya wal akhirah. Dalam suratul Baqarah. Nah, ayat katanya dunia ni bukan semata-mata kena tolak, kena tahu. Tapi sifat dunia adalah pesan itu. Pesan main suka-suka. Suka ria. Sehingga Allah Ta'ala pesan di dalam ayat-ayatnya beberapa kali. Kacat-kacat di dalam Quran. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kamu dipedaya ataupun ditipu oleh kehidupan dunia. Ha. Tu hasbuk. Ayat lain. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat apa? Lebih baik dan lebih kekal. Sebab ayat belum pada tu, Tuhan raya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kamu ni lebih kesal dengan kehidupan dunia. Apa makna dunia? Dunia ni perkataan dia asalnya daripada dana. Dana-dana artinya dekat. Dekat. Lebih dekat adna. Dalam bahasa Arab. Adna artinya lebih dekat. Dana artinya dekat. Sebab tu dunia ambil daripada perkataan dana itulah. Dunia tempat kita duduk kain, kita nampak, kita duduk. Dia dekat dengan kita. Tapi akhirat, benda jauh. Lama lagi akhirat. Sebab tu orang yang lebih kesal dengan benda yang nampak. Nak kesal lagu mana benda yang tak nampak. Tak biasa tepuh, tak biasa pergi. Inilah orang Islam apabila diberi ajaran suruh kasih kepada akhirat lebih banyak daripada dunia. Cik katanya orang tu, dia molek dah tu. Akidah dia, usaha dia, amalan dia. Sebab dia nampak tu. Nampak alam kubur dia. Walaupun dia tak mati lagi, tapi dia nampak dah bila-bila. Akhirat pun lebih-lebih lagi. Buat gapa-gapa atas dunia, beringat-beringat. Takut salah, takut silap. Dia dah tu. Kita ni mujur ada akhirat. Mujurnya ada akhirat. Boleh kita beringat gapa-gapa hak kita buat atas dunia. Kalau tak ada akhirat, kita tak gambar katanya usaha kita, kita nak buat apa, nak usaha apa. Tak ada. Tapi itu pun bukan arti dunia hina semata-mata. Nabi ada rakyat di dalam hadis. Ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha.
illa zikrullah. Atau kama qala Nabi ayat katanya dunia ni adalah dilaknat. Dan benar hak duduk atas dunia pula dilaknat. Bukan arti dilaknat, dimaki, di apa, dihina, bukan. Nak ayat katanya kalau sekiranya guna dunia tak pandai, maka kita rugilah. Kecuali hak tak kena laknat, iaitu apa? Zikir kepada Allah, termasuknya semaya, mengaji, usaha benar-benar baik, termasuk di dalam zikir belakang. Apa tu? Wa'alimun wa muta'allimun. Orang alim dan orang yang belajar. Sebab tu kita kena masuk di dalam orang belajar belakang. Masuk, jadi orang alim belakang. Pakat reti belakang. Boleh wayak kebaikan kepada orang. Boleh amal, boleh taqwa, boleh katakan. Banyak dah hak dunia ni. Saya nak akhiri sebab masa habis dah. Nabi raya katanya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ni adalah tempat sukaria, tempat seronok. Sebaik-baik seronok sukaria adalah al-mar'atu salihah, orang perempuan yang salihah. Bukan arti Nabi raya katanya puying pen kong len samrap puchai. Bukan. Tapi orang perempuan yang baik, yang berjuru, yang perangai, akhlak dia molek. Bila dia duduk dengan suami, suami berasa lagu mana? Allah, sukanya hati. Suka hati. Boleh bersenih dengan dia. Seumur hidup di dunia dan seumur-seumur di akhirat. Alhamdulillah. Siapa taksir kepada isteri yang salihah? Isteri nama salihah belana ada kuasa. Minta maaf dah. Orang perempuan nama salihah. Tapi wujadilah dia tu salihah seperti nama dia salihah tu. Salihah artinya baik berjuru. Sopan santun, akhlak mulia. Taat kepada suami. Atau hormat dan sebagainya. Lepas tu baik dengan orang. Tu kita nak rajin beribadah, reti agama. Nabi ayat katanya ni dah ni. Sebaik-baik benar duduk ada atas dunia, iaitu orang tino yang salihah. Banyak lagi dah. Saya duduk telitah-telitah nak ayat tapi masa habis. Hubungnya dengan dunia dan akhirat, insya-Allah kita hidup di dunia ni menjadi betul, insya-Allah akhirat kita pun yang masuk dengan kita. Nah, Tuhan tak ada royak kepada kita suruh tahu dunia semata-mata nak pergi ke akhirat dengan kita tak ambil pedoh daripada dunia. Banyak lagi hubungnya dengan dunia akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.